Maria, apa kabar? Ini merupakan program CSR oleh Pekeso hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Pekeso oleh sebab beliau merupakan seorang pemberita. Kita tahu ya, pemberita ini memang bekerja dalam sektor media dan sektor kreatif, sememangnya menghadapi cabaran, terutamanya kalau untuk yang stringer, yang part time, mungkin tidak dilindungi oleh skim Pekeso. Dan saya lebih kurang 30 ribu orang dalam sektor inilah, sektor kesenian, termasuk pekerja media dan juga pekerja industri kreatif. Dan memang menjadi hasrat saya sebagai Menteri Sumber Manusia untuk kalau boleh kita nak meluaskan liputan kepada semua pekerja di Malaysia ini, ya, agar mereka diberi perlindungan bukan saja setakat semasa waktu kerja, tapi juga kalau boleh perlindungan 24 jam. Dan untuk sebab kita tahu, terutamanya untuk pekerja industri media dan kreatif ini, mereka waktu kerja tidak menentu, dan kemudian dia pula terpaksa bekerja mungkin di dalam keadaan yang kadang-kadang agak berbahaya, kalau ada kemalangan, kebakaran ataupun insiden-insiden yang mungkin mendedahkan para pekerja ini kepada bahaya di tempat pekerjaan. Jadi kita faham bahawa ada keperluan mendesak untuk memberikan perlindungan kepada kumpulan ini. Dan saya telah pun menghubungi saudara Fahmi selaku Menteri Komunikasi, dan beliau juga mempunyai pendirian sama, dan kita akan bertemu dalam waktu yang terdekat untuk membincangkan kaedah-kaedah untuk meluaskan liputan perlindungan Pekeso, terutamanya kepada pekerja dalam sektor media dan industri kreatif yang mungkin pada waktu ini belum lagi diliputi oleh skim Pekeso ini. Sedangkan, saya pergi sikit. Saya tak nampak.